Alhamdulillah. Dia berapa sebenarnya? Sebenarnya kita pun tak, sebenarnya macam ni, memang tu adalah rezeki dan anugerah Allah lah. Dia memang minat dengan baca-baca Al-Quran, dia minat. Tak ada paksaan, tak ada suruh, tak ada macam push nothing tu. Memang daripada kecil siapa-siapa baca Quran je dia akan pergi dengar. Betul. Macam nenek dia baca ke, abah dia baca ke, dia akan terus pergi. Orang kalau orang salat ke, dia akan duduk dekat-dekat, dia sedia dengar. So itu adalah satu orang kata rezeki Allah bagi kat dia, dan disebab dia ada minat tu. So kalau kata macam apa-apa surah daripada juz 30 dia dengar, dia boleh sambung. Dia ingat. Dia ada apa? Dia ada apa? Budak kecil kan dia senang ingat kot, eh. Jadi dia dengar surah Nazim tu. Surah-surah pendek dalam juz 30. Dia ada ni ke favorite surah yang dia selalu ulang? Walas. Yang saya paling teringat sekali bila memang juz 30 tu banyak yang dia dah hafal lah kan, seperti mana yang ada yang pernah saya sebut ni. In fact, yang paling saya terkejut dengan suami tu bila baru-baru ni first few ayat Yasin tu dia ingat. So macam, anak you ingat? InsyaAllah, insyaAllah, barakallah. Dia minat, tu dia minat lah. Ai tak ada pun macam kita suruh ke apa tak. Itu memang sendiri-sendiri.